Bupati yang melamarnya, akan tetapi dia menolak secara halus untuk tidak melukai perasaan sang pelamar, hingga akhirnya dia jatuh cinta kepada seorang sutra yang bernama Joko Budheg. Pada waktu Joko Budheg melamar, tidak serta-merta diterima begitu saja lamarannya,
Kembang sore mau dipersunting oleh jaga budak, asalkan jaga budak mau bertapa 40 hari 40 malam di sebuah bukit, beralaskan batu dan memakai tutup kepala, cikrak alat untuk membuang sampah di Tulungagung sambil menghadap ke lautan kidul. Setelah beberapa lama sampai waktu yang telah ditentukan, Roro Kembang Sore yang notabene jatuh cinta kepada Joko Budek berharap Joko Budek datang kepadanya. Akan tetapi ternyata Joko Budek tidak kunjung datang, maka disusullah Joko Budek ke tempat pertapaannya. Sesampainya di sana, Roro Kembang Sore berusaha membangunkan Joko Budek dari pertapaannya. Akan tetapi Joko Budek tidak juga kunjung bangun, hingga akhirnya keluarlah kata-kata dari mulut Roro Kembang Sore. Ditangekke kok mung cikidek wae, kaya watu. Bahasa Indonesianya, dibangunkan kok tidak bangun-bangun, kayak batu. Seketika itu terjadi keajaiban alam, Joko Budek berubah wujudnya menjadi batu. Saat ini bukit tempat Joko Budek bertapa dikenal dengan nama Gunung Budek, dan patung Joko Budek bertapa masih utuh sampai sekarang. Dengan rasa kecewa, Roro Kembang Sore kembali ke rumahnya dan dia bersumpah bahwa dia tidak akan menikah sampai ajal menjemput. Untuk melakukan sumpahnya tersebut, Roro Kembang Sore akhirnya bertapa di satu tempat sampai meninggal dan dikuburkan di tempat itu. Saat ini tempat pemakaman Kembang Sore dikenal sebagai pemakaman Gunung Bolo yang sangat terkenal di Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Versi 2, dikisahkan pula semasa pemerintahan Adipati Bedalam muncul sekelompok sayap kiri dan sayap kanan dalam pemerintahannya. Suatu ketika, Roro Kembang Sore bertemu dengan seorang putra penguasa Majapahit bernama Pangeran Lembu Peteng yang tengah mengembara sambil melihat situasi wilayah Kadipaten Ponorowo. Pertemuan dua insan ini membuahkan tali persahabatan begitu erat. Bahkan setelah sekian lama saling bertemu, akhirnya terjalinlah tali persaudaraan di antara keduanya. Dalam suatu kesempatan yang baik, di depan Adipati Bedalam, Kalang menebarkan fitnah dengan mengatakan bahwa Putri Roro Kembang Sore telah memadu kasih dengan Pangeran Lembu Peteng. Atas laporan palsu ini, Adipati Bedalam berang. Dia lantas memanggil Pangeran Lembu Peteng. Disitulah Adipati mengusir Lembu Peteng dari wilayah Kadipaten Ponorowo. Kepergian Pangeran Lembu Peteng ternyata diikuti oleh Roro Kembang Sore. Hal ini tentu menimbulkan kegaduhan. Raitnya Roro Kembang Sore dari lingkungan Kadipaten membuat Kalang tambah penasaran. Memang sejak lama Kalang memendam asmara yang mendalam terhadap putri berparas ayu dan berbudi luhur ini. Keinginan untuk memperistri Roro Kembang Sore tak terbendung. Setelah melakukan pencarian cukup lama, Kalang berhasil menemukan jejak Pangeran Lembu Peteng yang selama ini dianggap sebagai penghalang utama dalam menggapai cintanya pada si cantik Roro Kembang Sore. Pertengkaran antara Kalang dengan Pangeran Lembu Peteng tak terelakkan. Mereka pun terlihat duel yang sangat sengit. Sayangnya, Lembu Peteng bukanlah lawan yang sebanding dengan Kalang. Pria yang lagi kasmaran itu akhirnya kalah dalam pertarungan ini. Meski tak bisa menyunting Roro Kembang Sore, Kalang punya ambisi lain yang tak kalah besar, yakni ingin menguasai wilayah Kadipaten Ponorowo. Ambisinya ini memang terwujud. Setelah dibantu Kasan Besari dan kakek-kakeknya, Kalang berhasil menghabisi nyawa Adipati Bedalam. Dia kemudian memegang tambuk pemerintahan sebagai adipati. Pusat kegiatan pemerintahan Ponorowo segera dialihkan ke Betak. Dikisahkan pula, setelah mengetahui bahwa Kembang Sore tak berada di dalam kaputen, sang adipati menjadi berang. Dengan muka merah, semua prajurit dikumpulkan dan diperintahkan untuk melakukan pencarian.
Karena kabarangannya, sang adipati bahkan memberikan wewenang untuk mengumumkan sayembara kepada khalayak ramai yang berbunyi antara lain. Barang siapa yang dapat menemukan dan menangkap Roro Kembang Sore, supaya diserahkan kepada Adipati Kalang. Masyarakat yang berhasil melaksanakan akan diberi hadiah istimewa, diangkat sebagai demang di daerah Bandil. Bila malam tiba, apalagi malam mingguan, lokasi di sekitar makam ini ramai didatangi para peziarah. Uniknya, di antara para peziarah itu banyak pula perempuan penjajah seks. Mereka berkeliaran mencari mangsa laki-laki hidung belang di sekitar kuburan Cina yang ada di dekat makam Roro Kembang Sore. Dengan banyaknya para penjajah seks komersial, maka Gunung Bulo terjadi perpaduan antara wisata seks dan wisata spiritual. Karena itu, bagi ziarah yang murni ingin melakukan ritual, maka mereka cenderung datang ke makam Roro Kembang Sore pada waktu pagi atau siang hari.